Okey, assalamualaikum, selamat kembali. So hari ini kita akan masuk Mamaluku dan saya akan tunjukkan cara macam mana nak proses nak pinjam alat. Jadi jom sama-sama kita masuk. Okey, ni ruangan yang pertama. Yang ini adalah tripod ataupun kaki tiga. So bila awak nak guna apa-apa alat untuk mengukur, so dia ada tripod besar sini, kemudian tripod untuk kompas. Nanti siapa yang belajar kompas, untuk kompas tripod dia yang ni. Kemudian bipod, kemudian tripod-tripod yang lain lah. So cara ambil dia, awak akan pilih satu, kemudian keluarkan. Kena hati-hati sebab ujung ni tajam. So awak ambil, kemudian pada tripod ni dia ada nombor. Nombor ni akan direkodkan dalam sistem pinjaman nanti. So pastikan semua skru dalam keadaan ketat lah. Kemudian simpan balik. Kemudian kita tengok pada aksesori-aksesori lain. Ini adalah staf ukur. So untuk pinjam, kita ambil satu. Dan staf ni pula ada nombor pada setiap staf. So ada kerja yang awak perlu pinjam satu, ada kerja yang perlu pinjam dua. So ambil sini. Kemudian dah ambil, tutup balik. Yang ini pula ruangan aero. Aero ni biasa kita buat untuk penandaan di atas tanah. Biasanya ni lah yang kita guna. Dan ini kita guna untuk tanda, buat tanda atas tanah. So pastikan selepas guna awak kena basuh dan lap dengan kain dan pulangkan kat sini balik. Sama juga macam tripod tadi. Selepas guna kena basuh di sinki. Kemudian lap dulu sampai kering baru simpan. Dan ini pula adalah ranging pole. Salah satu aksesori dalam kerja-kerja pengukuran, digunakan untuk dipegang di atas tanah dan boleh buka untuk tinggikan dia. So bergantung pada jenis kerja, ada kerja yang hanya pakai satu, ada kerja yang hanya pakai dua. So selepas guna pun sama, basuh, lap, kering, kemudian simpan balik di sini. Okey. Jom kita masuk dalam pula. Okey, ini adalah ruangan untuk kita meminjam peralatan-peralatan seperti kompas, theodolite, alat aras dan sebagainya. Jadi untuk meminjam alat, kita menggunakan sistem yang awak boleh scan dekat sini. So ini untuk kita scan dan dimasukkan awak dalam sistem, so alat apa yang awak akan pinjam. Dekat sana pun ada satu lagi, dekat tepi pintu. Okey, sekarang proses pinjam, kita guna scan dengan handphone, awak terus masuk dalam sistem. Okey, ini adalah ruangan untuk theodolite dan juga alat aras. So kalau kita masuk sini, di sebelah sini adalah theodolite. So theodolite ni kalau awak ambil, ambillah yang okey, sebab selepas awak ambil, awak akan letak atas meja tu, kemudian pesyarah akan check alat tu okey atau tak okey. Kemudian di sebelah kiri pula auto level ataupun alat aras. Awak pun satu grup ambil satu, nanti letak atas meja tu pesyarah akan check okey atau tidak okey. Ini adalah bateri-bateri yang perlu di-charge untuk alat theodolite dan juga EDM, total station. So di almari bahagian depan ni, ini topi untuk awak boleh pinjam lah, boleh guna. Kalau satu grup ada 5 orang ke 4 orang ke, ambil 4 dan pinjam. Dan topi-topi ni juga ada nombor dia supaya tak hilang. So masa awak pinjam, awak kena rekodkan lah berapa banyak topi awak ambil,
dan masa pulang pun kena jumlah yang betul. Kemudian ada pita ukur. Pita ukur ambil kat sini. Pita ukur ni ada pelbagai jenis. Ada yang jenis bulat, kemudian ada yang jenis tangkai. Awak akan pilih menggunakan mengikut apa kerja yang awak nak buat lah. So ambil kat sini. Dan kalau barang awak terlalu banyak, awak boleh pinjam beg. Ada disediakan beg untuk awak pinjam. Pastikan masa pulang beg sentiasa bersih. Kemudian untuk kerja-kerja yang berdekatan dengan jalan raya, kita ada kon keselamatan, safety cone untuk amal ukur. Awak boleh guna ni lah untuk diletakkan di tepi jalan. Kemudian ruangan untuk peralatan-peralatan yang lebih kecil. Okey, ruangan ni di sebelah sini dulu. Ini adalah total station. Ini alat sama. Awak kena ambil dan letak atas meja untuk diperiksa terlebih dahulu. Kena check bateri dia baru boleh guna. Dan sebelah kiri ni pula untuk peralatan-peralatan yang lebih kecil. Contohnya macam kompas. Kita letak dalam ni lah. So keluarkan satu. Ni awak letak bagi pesarah check dulu alat ni okey ke tak okey, baru awak pinjam. Kemudian masa pulang kan awak kena simpan dekat sini balik lah. Ikut nombor dia, dia ada nombor. Kat sini ada nombor, ni ada nombor. Masukkan ikut nombor dia. Dan juga peralatan-peralatan aksesori yang lain lah. Contohnya macam prismatic compass. Kita ada hammer kat sini. Kul besi. Dan kita ada parang bersarung. So ini guna bila perlu sajalah. Kemudian gelembung staff ni untuk digunakan pada staff. So kunci ni jangan cabut, tinggalkan aja kat sini. So inilah bahagian aksesori-aksesori. So kalau awak tak faham ataupun confused mana nak dapatkan barang, sila tanya kepada pensyarah. Ni adalah aksesori-aksesori tambahan. Contohnya seperti payung. Kalau memerlukan kerja-kerja yang terlalu panas ataupun hujan. Dan juga lain-lain lah tambahan, barang ekstra ada kat sini. Okey. Jadi sebelum peralatan tu dikeluarkan daripada makmal untuk digunakan di padang, so awak kena letakkan atas meja ni. Nanti pesyarah akan check semua alat tu. Kalau semua alat tu berada dalam keadaan baik, baru boleh digunakan di padang. Okey, saya harap jelas penerangan ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih.